Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ini membagikan kembali alur cerita dari film Donghua Legend of Martial Immortal dan Mimin ini mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan comment ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1251: Mengembara, Mengintip. Fuya tertegun sejenak. Aku yakin seseorang sedang menonton di sini. Mata indah Dong Huang Taixin semakin menyipit. Apakah ada? Fuya juga memindai hutan bambu, tetapi setelah memindai setiap inci hutan bambu, dia tidak menemukan kelainan apapun dan dia bahkan tidak menyadari bahwa seseorang sedang mengintip ke dalam hutan bambu. Tunjukkan padaku peta langit berbintang. Ye Chen mengertakkan gigi, mata merah muncul di matanya dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan cahaya ilahi yang tajam mekar lagi, seperti api seperti obor, sangat terang. Siapa itu? Mata peri Dong Huang Taixin juga bersinar dengan cahaya surgawi, tetapi aliran darah meluap dari sudut mulutnya, tidak hanya dari sudut mulutnya, tetapi juga dari sudut mata yang indah itu. Dewi, aku tidak bisa menemukannya. Dong Huang Taixin terhuyung-huyung, darah menyembur keluar dari Yuko, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Serangan balik lagi, Fuya melangkah maju dengan tergesa-gesa dan menunjukkan bahwa itu dicetak di tengah alis Dong Huang Taixin dan pola dewa misterius muncul, yang ternyata adalah roh primordial dan tubuh asli yang menyegel Dong Huang Taixin. Ini benar-benar luka dalam di hutan bambu. Ye Chen menggaruk kepalanya dengan keras. Dong Huang Taixin bisa merasakan petunjuknya, tapi dia tidak bisa melihatnya, yang membuatnya merasa ingin buang air kecil. Omong kosong. Mengutuk diam-diam, Ye Chen berbalik dan pergi, terbang keluar dari gerbang Tian Xuan. Hah! Begitu Ye Chen pergi, Fuya, yang sedang menyembuhkan Dong Huang Taixin, mau tidak mau mengerutkan kening, tanpa sadar menatap Misti Sutian, dan bergumam, perasaan yang familiar. Di sini, Ye Chen telah menyeberangi sungai besar dan Juyue, dan mendarat di tanah luas Chu Selatan. Menurut apa yang dia lihat sebelumnya, tanah ini sedang sekarat, seperti bintang kuno tanpa sumber bintang, Sumber Chu yang agung ini telah terputus, semuanya layu, dan semua makhluk hidup akan musnah dalam diam. Pedang eksekusi abadi. Tinju Ye Chen terkepal erat, matanya merah darah dan dingin, atau setiap kali dia memikirkan tiga kata itu, dia akan menjadi pembunuh. Suatu hari, aku akan menghancurkanmu dengan tanganku sendiri. Dengan mendengus dingin, Ye Chen melangkah ke Sutian lagi dan langsung menuju Heng Yue. Seperempat jam kemudian, dia mendarat di sebuah gunung di Heng Yue. Yang mengejutkan, saat dia mendarat, dia melihat anggota klan Heng Yue semuanya menatap langit berbintang yang berkabut. Rasanya begitu akrab. Banyak orang menggaruk kepala mereka dan bergumam pelan. Ye Chen mengabaikan gunung peri ini, dengan air mata berlinang, sosok dan wajah yang dikenalnya masih sejelas dalam ingatannya, dan tidak akan pernah terhapus selamanya. Saya tidak tahu berapa lama sebelum dia menutup matanya, bahkan Dong Huang Taixin tidak dapat melihat keberadaannya, apalagi anggota klan Heng Yue. Setelah melirik sutian, dia mengangkat kakinya sedikit dan menginjakan kaki di puncak gunung lainnya. Di puncak gunung, sesosok cantik duduk di sana dengan lutut dipeluk, bermandikan sinar bulan, menatap langit berbintang, rambut putihnya berkibar tanpa angin, bahkan angin sepoi-sepoi pun tak bisa menghapus kesedihan di pipinya. Kakak senior, saya menemukannya. Ye Chen memandang Tang Ruksuan dengan tenang, ingin memberitahunya berita itu secara pribadi. Tiba-tiba, Ye Chen menjentikkan telapak tangannya, mencetak adegan ini dan menyerahkannya kepada Siong Er saat dia terbangun dari mimpinya. Dengan angin sepoi-sepoi bertiup, dia berbalik diam-diam. Dia seperti hantu kesepian, berkeliaran di sekitar Heng Zong, pergi ke Xiao Yuan, melihat Feng Yuntai, pergi ke Paviliun Lingdan, Paviliun Lingqi dan Paviliun Wanbao, dan yang dilihatnya dari jauh adalah Su Fu dan Zhou Dafu dan sosok Pang Dahai. Mereka telah menua banyak dalam seratus tahun. Pada akhirnya, dia mendarat di puncak Yunfei yang masih seperti seratus tahun lalu, membawa kenangan hangatnya. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan dia berjalan keluar dari Heng Zong, mengembara di sauteran Chu seperti hantu yang kesepian. Setelah meninggalkan Chu Selatan, itu adalah Chu Utara. Semua kekuatan di negeri ini memiliki sosoknya, tetapi mereka tidak meninggalkan sedikit pun jejaknya, dia tidak ada di dunia ini, dan ini adalah mimpinya dari awal hingga akhir. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia berhenti di depan makam pahlawan. Di sana berdiri sembilan sosok, masing-masing dengan punggung tinggi dan lurus, sekuat gunung, dan mereka adalah sembilan tubuh taunya. Ye Chen berdiri dan memperhatikan sembilan orang itu dengan tenang. Sembilan tubuh dao mengerutkan kening satu demi satu, dan masing-masing saling memandang, tetapi alisnya semakin dalam. Ye Chen tersenyum sedikit, dan melihat ke makam pahlawan prasasti makam pahlawan di Qingtian diukir dengan 90 juta nama, tetapi dia menemukan kurang dari sepersepuluh dari mereka, dan ada lebih banyak orang yang namanya hanya nama. Mimpi kali ini tampaknya penuh kasih sayang dan belas kasihan, seolah-olah dia ingin dia melihat semuanya sekaligus. Tiga hari telah berlalu sejak Dacu belum bangun, dan dia masih mengembara dalam mimpi seperti hantu pengembara. Sepanjang jalan, dia menjadi sedikit bingung, tetapi dia tidak benar-benar bingung, tetapi bingung dengan misteri sebab dan akibat. Saya pikir saya melihat semuanya dengan jelas, tetapi karena gulungan gambar, saya jatuh ke dalam kebingungan lagi. Semuanya terjadi terlalu aneh, seperti Ruoxi, gulungan gambar Hongchen, Donghuang Taixin, dan mimpi yang tidak dapat dijelaskan kembali ke Dacu Mengapa? Dengan desahan yang kusut, Ye Chen mulai berjalan lagi. Sama seperti bagaimana dia berjalan saat itu, dia terus melihat sekeliling, meskipun itu adalah mimpi, meskipun tanah ini telah tertanam kuat di jiwanya, dia tetap melihat dan melihat dengan rakus. Pada malam hari keempat, Ye Chen kembali ke gerbang Tian Suan. Fu Ya dan Dong Huang Taixin masih berada di hutan bambu sayangnya, Dong Huang Taixin sedang tidur dan berbaring di ranjang batu giok es, dan Fu Ya terus-menerus mengatur pola, seolah-olah untuk menyegel Dong Huang Taixin. Tak berdaya, Ye Chen berjongkok di samping tempat tidur batu giok es, mengistirahatkan dagunya dengan kedua tangan, menatap Fuya dengan penuh semangat, berharap orang ini bisa mengeluarkan peta langit berbintang-langit dan 10 wilayah untuk melihatnya ketika dia bebas. Fuya berhenti, tetapi mengeluarkan kendi dan menatap langit berbintang dengan tenang. Sakit perut, Ye Chen menutupi hatinya, merasa seperti disambar petir. "Aku menyaksikan tanpa daya." Kamu sangat baik, kamu minum sangat keras, tetapi kamu menunjukkan kepadaku peta langit berbintang dan sepuluh ribu domain. Di lain hari, mimpi itu masih belum bangun. Fuya hanya duduk di sana, minum anggur dengan santai tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ye Chen sedang duduk di sebelahnya, mengawasinya dengan penuh kerinduan setelah minum sepanjang hari. Pada malam hari kelima, Fuya meletakkan kendi dan meletakkan tangannya ke dadanya. Melihat ini, mata Ye Chen menjadi cerah, dan dia menatap lengan Fuya, berharap bahwa dia dapat mengambil peta langit berbintang dari langit dan berbagai wilayah, dan dia dapat sepenuhnya mencetaknya di lautan dewa hanya dengan melihat dia. Namun, yang membuat Ye Chen bingung, Fuya mengeluarkan mainan dari tangannya. "Ya, itu mainan jenis yang dimainkan boneka kecil." Selanjutnya, suara kerincingan terdengar di hutan bambu, sangat keras di malam yang sangat sunyi. "Saya..." Ye Chen memiliki keinginan untuk muntah darah. Kamu meminumnya sepanjang hari, aku tidak tahan. Apa artinya mainan ini? Kamu adalah pria berusia seribu tahun. Kamu tahu cara bermain dan kamu cukup senang bermain. Namun, melihatnya, Ye Chen terdiam. Fuya terlihat sedikit lelah, bahkan sedikit dekaden, menatap kosong. Kemainan itu terkadang menunjukkan senyum yang baik dan lembut, seolah itu bukan mainan, tapi anaknya. Mengapa? Ye Chen menghela nafas lagi dan diam-diam berpikir bahwa Fuya juga orang yang punya cerita. "Saya tidak tahu sudah berapa tahun dia tinggal di Dacu. Dia seharusnya rindu kampung halaman, tetapi dia tidak tahu bahwa ketika dia kembali ke rumah, kerabatnya akan tetap ada di sana. Yang akan datang, Fuya mengguncang mainan itu dengan ringan, tapi tiba-tiba terdengar suara santai." Ye Chen juga menoleh ke samping, melihat ke arah pintu masuk hutan bambu. Di sana, sesosok cantik masuk mengenakan gaun peri putih murni yang diwarnai dengan awan peri, dengan langkah teratai, sutra hijau, wajah tiada taraf, kecantikan seperti mimpi, dia seperti peri di dunia peri, dia sama sekali tidak ofensif Siksian Chen sangat sempurna dan suci. Ye Chen tertegun, bangun tanpa sadar, menatap wanita itu dengan bingung, ini. Bagaimana ini mungkin? Episode 1252, Pria Besar. Ah, di Gua Mo, Ye Chen tiba-tiba duduk. Setelah dua atau tiga detik kelesuan, dia buru-buru melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia telah kembali dari mimpinya. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Ye Chen memeluk kepalanya, dia tidak bisa membedakan antara ilusi dan kenyataan, dan keraguan menelannya seperti lautan. Buka pintunya. Saat pikirannya kacau, seseorang menendang pintu di luar gua. Ketika Xiong Er datang, dia menendang dengan keras, seolah-olah dia akan mengeluarkan tongkatnya dan masuk. Ye Chen menggelengkan kepalanya, berdiri perlahan, melirik gulungan itu dan mengerutkan kening dalam-dalam. Semua keraguan akhirnya akan saya selesaikan. Mengambil napas dalam-dalam, Ye Chen menyingkirkan gulungan itu dengan jentikan tangannya, berbalik dan berjalan keluar dari gua. Kemudian, jeritan hantu dan serigala terdengar di luar gua. Xiong Er, yang masih menendang pintu beberapa saat yang lalu, ditekan ke tanah oleh Ye Chen dan memukulinya. Xiong Er tidak tahu dari mana Ye Chen berada marah. Ye Chen juga tidak tahu mengapa dia mengalahkan Xiong Er, dia bahkan tidak punya alasan. Xiong Er dipukuli dan menangis, dengan ingus dan air mata. Ye Chen batuk kering, diam-diam berpikir bahwa tangannya agak berat, dan dia mengeluarkan gambar yang tercetak di gunung Heng Yue dengan jentikan tangannya, Tang Ruxuan duduk di puncak gunung dengan lutut dipeluk, diam-diam menatap langit berkabut berbintang. Sekarang, Xiong Er menangis lebih pedih. Hua Yun, Zhou Ao, Yue Qisun dan Dacu bereinkarnasi, dan mereka sedikit terkejut melihat Xiong Er seperti ini. Ye Chen terus menjentikkan tangannya, dan seberkas cahaya langit terbang keluar dari lautan dewa, yang juga dicetak dengan gambar yang diambil di dacu. Tubuh pria yang bereinkarnasi itu bergetar, air mata memenuhi matanya yang bersemangat. Saat itu malam, orang-orang dacu yang bereinkarnasi berkumpul bersama, aroma anggur meluap, dan suasananya hangat. Tidak sampai larut malam semua orang mabuk. Ye Chen bangkit, menggunakan kekuatan sihirnya untuk melarutkan kekuatan alkohol, melihat orang yang bereinkarnasi untuk terakhir kalinya, dan kemudian melangkah ke Sutian. Dia telah tinggal di Starfield Suantian cukup lama, dia telah mencari semua bintang kuno, dan dia juga telah menemukan orang-orang Great yang bereinkarnasi di Suantian Starfield tugas medan bintang ini selesai, dan dia harus memulai yang baru perjalanan. Di belakang mereka, orang-orang bereinkarnasi yang minum sendirian dan mabuk bangkit satu demi satu, dan melambaikan tangan ke arah yang ditinggalkan Ye Chen. Setelah perpisahan ini, mungkin ribuan tahun sebelum kita bertemu lagi, Ye Chen terbang keluar dari nantian sing, melirik peta langit berbintang, dan itu seperti seberkas cahaya melintasi langit berbintang. Ini adalah perjalanan kesepian lainnya. Tiga hari kemudian, dia terbang keluar dari Suantian Starfield dan menginjakkan kaki di langit berbintang baru, yang ditandai di peta langit berbintang bahwa itu adalah medan bintang yang disebut Litian. Sama seperti Starfield Suantian, tepi Starfield Litian juga merupakan langit berbintang yang tidak dapat diakses. Setelah terbang sepanjang hari, tidak ada satupun bintang kuno yang hidup, dan ada banyak meteorit yang berkeping-keping. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Ye Chen melihat biksu menghantui dua atau tiga, tetapi mereka hanya bergegas melintasi langit berbintang. Di depan, langit berbintang bergetar, menyebabkan Ye Chen tanpa sadar berhenti. Gemetar langit berbintang disebabkan oleh paksaan yang kuat, itu adalah sosok, lebih tepatnya, itu adalah seorang pria dengan sosok yang kuat, tinggi lebih dari tiga kaki, dengan tangan dan kaki telanjang, dan tubuh bagian bawahnya dibungkus memegang harimau kulit, membawa gada hitam pekat di tangannya. Dia tampak seperti orang barbar yang keluar dari hutan belantara yang besar. Bahkan sebelum dia mendekat, dia memiliki aura prasejarah yang melonjak, ototnya penuh dengan kekuatan yang mendominasi, dan matanya seperti lonceng tembaga yang bersinar dengan cahaya surgawi. Santo Ye Chen bergumam, "Pria itu sangat pemaksa, lebih kuat dari orang suci manapun yang pernah dia lihat." Ketika Ye Chen bergumam, orang barbar itu datang dengan kepala besar di pundaknya, dan ketika dia melihat lebih dekat, itu adalah naga hitam pekat berdarah, dan kepalanya setinggi ratusan kaki. Ye Chen cukup terkejut dengan pemandangan seorang barbar yang tingginya satu atau tiga puluh kaki, membawa naga setinggi ratusan kaki. Meskipun naga itu sudah mati, Ye Chen masih bisa melihat bahwa itu adalah orang suci. Benar-benar gantung. Ye Chen menghela nafas dan mendecahkan lidahnya di dalam hatinya, dan dia bisa membayangkan adegan mengerikan dari orang barbar yang memukuli orang suci Jiaolong sampai mati dengan gada. Tuhan ini tidak bisa dianggap enteng. Ye Chen berpikir dalam hatinya, dan mengelak dari kejauhan. Hah! Saat Ye Chen terbang menjauh, orang barbar yang lewat itu menoleh tanpa sadar, dan matanya, seperti obor, bahkan bersinar terang. Segera, dia menggendong orang suci Jiaolong di punggungnya dan mengejarnya, Meskipun dia besar, dia terlihat canggung, tetapi sebenarnya dia tidak canggung. Dia benar-benar melintasi ribuan kaki dalam satu langkah dan menghentikan Ye Chen di langit berbintang. Dihentikan tiba-tiba, Ye Chen sedikit mengernyit. "Senior, apa maksudmu dengan menghentikanku?" Ekaristi kuno, orang barbar itu memandang Ye Chen dari atas ke bawah. Hidung besarnya masih mengangkat bahu. Tubuh suci kuno, apa Ye Chen memandangi orang barbar yang berpura-pura bingung? "Aku tidak ingin memakanmu. Apa yang kamu takutkan?" Orang barbar itu tersenyum dengan berani. Suaranya seperti bel, dan bahkan langit berbintang di sekitarnya bergetar ketika dia berbicara. "Kamu tidak perlu berbohong untuk saya. Saya bisa mencium bau darah tubuh suci Anda, senior. Aku khawatir aku salah menciumnya." Ye Chen tertawa datar dan mulai pergi lagi. "Aku akan mengambil naga banjir hitam ini sebagai ganti seutas darah suci untukmu." Orang barbar itu menghentikan Ye Chen lagi dan menyeringai, "Ini hal yang baik. Ini penuh dengan harta." Tarik kembali dan panggang, dan rasanya enak. Benar-benar enak, sudut mulut Ye Chen berkedut, dan dia tidak bisa menahan rasa kagum pada orang barbar. Mendengar nada barbar, dia tidak makan lebih sedikit dari monster tingkat suci ini pada hari kerja. Berubah atau tidak, orang barbar itu menatap Ye Chen, matanya yang besar masih bersinar dengan api. "Aku bukan Ekaristi kuno, jangan berbohong padaku. Orang barbar itu mengangkat hidungnya lagi." Aku hah. Sebelum Ye Chen selesai berbicara, dia menghela nafas sebentar, melirik ke arah orang barbar yang kokoh, dan mau tidak mau jatuh pada naga hitam di tubuh orang barbar itu. Tidak peduli bagaimana penampilannya, dia terlihat akrab. Kebetulan sekali, Ye Chen menyentuh dagunya dan menghela nafas. Dia telah melihat naga hitam suci ini sebelumnya. Hari itu, ketika dia berada di jalan bersama dengan Dong Yang dan King Yue, tiga orang suci yang terbunuh di tengah jalan ingin menangkapnya kembali. Seorang suci berjubah hitam, seorang suci berjubah putih, dan seorang suci berjubah perak, dan seorang suci berjubah hitam. Dirinya adalah naga banjir, itulah kepala yang dibawa oleh orang barbar di pundaknya saat ini. Melapor ke dunia, saat ini Ye Chen memiliki ekspresi yang berarti di wajahnya. Orang suci berjubah hitam itu sangat mengintimidasi hari itu, tetapi dia terlihat seperti ini ketika dia tidak berharap untuk bertemu lagi. Ubah atau tidak, orang barbar itu masih menatap Ye Chen, menunggu jawaban Ye Chen. Senior, kamu naga, kemana kamu menelepon? Ye Chen bertanya sambil tersenyum. Langit berbintang di depanku ingin memakanku, dan aku memukuliku sampai mati. Hanya dia, tiga lainnya juga dipukuli olehku. Orang barbar itu jujur dan tidak menyembunyikan apapun. Betapa ganasnya ini. Ye Chen mendecakkan lidahnya di dalam hatinya, mereka semua adalah orang suci, kamu memilih tiga dari mereka dan membunuh satu, dia senang bukan Dong Yang dan King Yue yang terbunuh. Aku ingin menyelamatkan orang-orang dengan tubuh berdarahmu. Jika kamu tidak mengubahnya, aku akan memulai perampokan. Orang barbar itu menyalakan gadanya, yang merupakan prajurit suci yang ganas. Ketika palu jatuh, orang suci itu akan menangis. Itu bisa diubah, tetapi kamu harus menambahkan gelang tembaga di pergelangan tanganmu, kata Ye Chen, dan dia tidak lupa melirik gelang tembaga di pergelangan tangan orang barbar itu. Bahan perih khusus. Gelang tembaga ini tidak bisa diberikan kepadamu, ini diwarisi dari leluhur. Kalau begitu, tidak ada yang bisa kulakukan untuk membantu. Lupakan saja, aku akan mengambilnya. Orang barbar itu meletakkan naga banjir hitam dan mengayunkan telapak tangannya yang lebih besar dari kipas ketel. Aku masih memiliki ini tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ye Chen melarikan diri selangkah demi selangkah. Saat dia pergi, langit berbintang di mana dia sebelumnya meledak, dan kekuatan telapak tangan orang barbar itu tak tertandingi. Melihat ini, orang barbar menutupi langit dengan tangan mereka dan menangkap mereka lagi. Peri luntian, puff! Ye Chen baru saja akan menggunakan roda abadi untuk melarikan diri seperti lubang hitam, tetapi dia tidak berhasil. Sebelum dia bisa menyelesaikan empat kata itu, dia memuntahkan seteguk darah. Mungkin dia sedang mengintip gulungan gambar dan serangan balik yang kuat membuat mata roda abadi menjadi salah lagi. Meskipun tidak ada segel diri, itu masih menghalangi tampilan hukum surga. Tidak bisa melarikan diri ke lubang hitam ruang angkasa, Ye Chen mengalami malapetaka dan ditampar dan diterbangkan oleh orang barbar. Wow, semua biksu yang lewat berhenti, mata mereka bergoyang ke kiri dan ke kanan mengikuti arah Ye Chen terbang keluar. Ledakan. Segera, raungan terdengar dari bintang kuno yang mati berjarak 8000 zang, dan Ye Chen yang terbang keluar meledakkan bintang kuno itu. Orang barbar itu mengambil naga banjir hitam dan melangkah maju. Wow, Ye Chen terhuyung-huyung, dan tubuhnya yang telah dipukul oleh telapak tangan orang barbar itu hancur. Berkat kurangnya kekuatan orang barbar itu, jika tidak, dia mungkin langsung terbunuh di tempat. Orang barbar itu begitu kuat sehingga dia tidak terbatas. Omong kosong! Ye Chen terhuyung-huyung dengan darah muncrat keluar dari mulutnya. Jika dia tahu bahwa Sian Lunyan akan menolak penggunaan hukum surga, dia tidak akan ragu untuk menukar naga banjir hitam dengan orang barbar, dan dia tidak akan tertangkap terbang. Secara tidak sengaja, ikut aku. Aku hanya meminjam darah suci dan tidak membunuh orang. Gelang tembaga di pergelangan tangan orang barbar itu terbang keluar dan Ye Chen, yang baru saja mendapatkan pijakan, tertangkap dan ada pola barbar kuno yang mengalir di atasnya, tapi dengan kekuatan supernatural terlarang yang kuat, Ye Chen tidak bisa bergerak sama sekali. Ubah, aku akan berubah. Ye Chen ragu-ragu dan segera menyeringai. Aku sudah mengambil keputusan, lebih dapat diandalkan bagimu untuk kembali bersamaku. Orang barbar itu membawa gada besar di punggungnya, membawa naga banjir hitam di satu bahu, dan Ye Chen di satu tangan, dan berjalan lurus ke langit berbintang. Sangat disayangkan bahwa Ye Chen, tubuh suci kuno yang agung, kaisar cu agung, pria kejam yang pernah membantai kaisar, sekarang digendong seperti ayam, dan dia ditahan sehingga dia tidak bisa bergerak. "Aku berkata, senior kultivasi macam apa yang kamu miliki?" Ye Chen memuntahkan seteguk darah lagi saat dia berbicara. "Raja suci, aku ingin pulang." Ye Chen hampir menangis ketakutan. Saya pikir itu adalah orang suci yang kuat, tetapi siapa yang mengira bahwa orang besar ini akan terlalu diremehkan? Basis kultivasi Raja Suci satu tingkat lebih tinggi dari orang suci. Tidak heran Dong Yang dan tiga orang suci lainnya dipukuli. Sejak datang ke surga dan sepuluh ribu alam, orang barbar ini masih menjadi orang paling berkultivasi yang pernah dia lihat, dia kebetulan menabraknya, dan ditampar begitu keras hingga dia hampir lumpuh. Aku tidak akan membunuhmu. Melihat Ye Chen hendak menangis, orang barbar itu menyeringai lagi. "Senior adalah raja suci, jadi kamu tidak bisa menghitung kata-katamu. Tidak mungkin, kami orang barbar adalah yang paling setia." Orang barbar berbicara dengan tebal dan setiap kalimat membuat Ye Chen merasa malu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang suci yang begitu tinggi dan dekat dengan orang-orang. Jika itu adalah raja suci dengan temperamen buruk, dia akan berantakan sekarang. Episode 1253, suku barbar Orang barbar muncul kembali dengan Ye Chen di pelukannya, itu adalah bintang kuno yang besar. Untuk mengatakan bahwa bintang kuno ini tidak kecil, itu 3-5 lingkaran lebih besar dari bintang kuno, dan itu adalah bintang kuno terbesar yang pernah dilihat Ye Chen sejak dia menginjakan kaki di surga dan 10.000 domain, bukan salah satunya. Mereka, baru saja ketika dia jatuh ke bintang kuno, Ye Chen mendengar udara buas yang mengepul mengalir ke arahnya. Selama tinggal pada bintang purba ini, ada hutan tandus di mana-mana terlihat, Pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi, dan sebidang hijau subur, seperti lautan luas, ada banyak monster kuat di dalamnya, dan raungan datang dan pergi tanpa gangguan. Namun, tidak peduli seberapa kuat monster itu, ketika mereka melihat orang barbar -bar lewat, mereka semua bersembunyi jauh, dan banyak monster lemah merangkak di tanah. Pemaksaan Raja Suci sangat tirani. Dimanapun orang barbar -bar lewat, ruang tidak dapat menahan tekanan dan terus retak. Bahkan napas yang dihembuskannya sangat berat. Ye Chen belum pernah melihat yang sekuat ini. Apakah ada reinkarnasi? Ye Chen melihat sekeliling, tapi tidak membuat perhitungan apapun. Bukannya dia tidak mau menghitung, tapi dia tidak bisa menghitung, dan dia masih disegel sampai sekarang, dan mereka yang dilarang tidak bisa bergerak. Itulah desa kami. Orang barbar itu menunjuk ke satu sisi dan tidak lupa menyeringai pada Ye Chen. Ye Chen mendongak, "Belum lagi, itu benar-benar sebuah desa dengan rasa kebiadaban yang kuat dan tidak sedikit orang." Semua pria telanjang dengan tangan telanjang, kaki telanjang, dan terbungkus kulit harimau kuno. Semuanya tangguh, dia pria yang besar dan tangguh, tapi tidak peduli seberapa besar dia, dia tidak sebesar yang ada di sekitarnya. Betapa hematnya! Ye Chen menghela nafas. Di mana raja suci tinggal, tidak ada istana, dan istana di pegunungan peri. Dia bahkan tidak melihat rumah, dia tidur di udara terbuka. Ada panggangan untuk barbekyu, dan makanannya sangat aneh. Hal-hal. Perlu disebutkan bahwa panci besi besar yang mereka gunakan untuk makan benar-benar tidak besar. Melihat orang barbar kembali, orang-orang besar itu bergegas satu demi satu, tetapi kata-kata yang mereka ungkapkan mengejutkan Ye Chen. Dia tidak bisa mengerti; kebanyakan dari mereka adalah bahasa khusus orang barbar. Orang barbar telah meletakkan naga banjir hitam, dan orang barbar langsung membawanya pergi. Adegan berikutnya cukup berdarah. Seekor naga suci banjir dipotong-potong menjadi delapan bagian tanpa dibersihkan langsung dibuang ke dalam panci besi besar, dan sebagian besar dipanggang di atas api unggun. Orang macam apa ini? Ye Chen menghela nafas dan mendecakkan lidahnya saat menonton, tapi dia juga ketakutan. Jangan melihat orang-orang ini sebagai orang biadab, mereka semua terlihat tidak beradab, dan otak mereka mungkin tidak terlalu bagus, tetapi mereka semua adalah tuan yang tangguh, dan ketika mereka bertarung, mereka mungkin lebih ganas dari satu sama lain. Setelah membunuh orang-orang ini, mereka dihancurkan menjadi tumpukan tanpa diskusi. Sambil menghela nafas, orang barbar itu sudah membawanya jauh ke dalam desa. Di sana, ada altar kuno diukir dengan pola barbar kuno, dan ada seorang lelaki besar terbaring di atasnya. Kondisinya tidak baik, darahnya tidak teratur, wajahnya pucat, dan ada bercak darah yang gelap. Di dadanya, di jurang cahaya aneh tetap ada di sekitar lukanya. Eh, ketika orang barbar mendekat, Ye Chen melirik. Matanya langsung menyala, dia tidak perlu menghitung, dia tahu bahwa ini adalah orang yang bereinkarnasi. Man Xiong, ini pasti orang yang familiar. Di masa lalu, bawahan Xiao Feng di cabang ke-9 Heng Yue Ye Chen bahkan bertengkar dengannya. Para penonton terpesona. Memikirkannya sekarang, gambaran itu masih jelas di benak saya. Melihat barbar yang bereinkarnasi, Ye Chen tidak bisa tidak mengingat adegan barbarian, Yan Shan dan Yan Long sekarat dalam pertempuran 100 tahun yang lalu. Ketiganya adalah tuan yang tangguh, mereka hidup dengan ganas dan mereka menyeret banyak setan untuk menemani mereka saat mereka mati. Benar-benar datang ke kanan. Ye Chen sangat bersemangat, berkat kegagalan Dao of Heaven, jika tidak setelah Ji Dong melarikan diri, dia tidak akan melihat orang barbar yang terluka parah itu. Berbicara tentang cedera, Ye Chen melihat selokan darah gelap di dada Mansiong. Sejauh menyangkut selokan darah, itu benar-benar sangat mendominasi terutama cahaya yang berkilauan pada lukanya yang masih memusnahkan energi orang barbar saat ini membuat lukanya tidak hanya tidak sembuh tetapi juga menunjukkan postur yang perlahan melebar keluar udara bawah Ye Chen menyipitkan matanya sedikit seolah dia melihat petunjuk cedera orang barbar tidak berasal dari orang yang hidup tetapi dari orang mati dan itu adalah mayat yang sangat kuat dan energi kematian hantu dari mayat itulah yang melukai orang barbar Orang barbar telah menurunkan ye chen, datang ke altar, dan mengeluarkan elemen naga berdarah yang merupakan kristalisasi dari esensi naga banjir hitam. Orang barbar mengambilnya dan memasukkannya ke dalam tubuh barbar yang bereinkarnasi. Orang barbar yang bereinkarnasi itu bangun dan menyeringai pada orang barbar itu, tetapi ketika dia tersenyum, darah meluap dari sudut mulutnya. Orang barbar itu tersenyum lega, dan keduanya mengobrol dalam bahasa barbar lagi. Setelah selesai berbicara, orang barbar itu membantu orang barbar yang bereinkarnasi lalu menunjuk ke sisi Ye Chen. Orang barbar yang bereinkarnasi melihat ke atas, tetapi ketika dia melihat Ye Chen, dia tidak bisa tidak terkejut, ada perasaan yang sangat akrab dan dia mengatakannya dengan sangat baik, yang membuatnya tanpa sadar menggaruk kepalanya. Buka kunci laranganku, aku bisa menyelamatkannya. Ye Chen menoleh untuk melihat orang barbar itu. "Maka kamu tidak bisa lari lagi," kata orang barbar itu. "Aku juga harus kabur." Ye Chen terbatuk datar. "Aku percaya padamu." Orang barbar itu segera melambaikan tangannya, membuka blokir Ye Chen, dan membawa Ye Chen ke altar. Ketika dia semakin dekat, Ye Chen memperhatikan dengan hati-hati lagi, dan dia sangat yakin bahwa orang barbar itu terluka oleh energi kematian orang mati. Jika orang barbar tidak menekannya dengan kekuatan ilahi, orang barbar itu akan ditelan oleh energi kematian. Anakku tersesat ke kuburan kuno dan terluka oleh kematian, jelas orang barbar itu. Begitu. Ye Chen tersenyum, "Pemilik makam kuno setidaknya adalah seorang kaisar semu, dan dia bukan hanya seorang kaisar semu biasa. Dengan aura kematian bercampur dengan aura pembunuh dalam hidupnya, bayi kecil kamu tidak sederhana. Orang barbar itu menatap Ye Chen dengan heran, 'Aku juga menderita luka ini.' Ye Chen terus memandangi tubuh pria itu sambil berbicara. Adapun terluka oleh energi kematian orang mati, itu ada di ruang lubang hitam. Saya bertemu dengan sarkofagus yang hampir persis sama dengan orang barbar saat ini." Untungnya, dia dilindungi oleh api abadi dan guntur surgawi kedua harta ini adalah hal yang paling maskulin, kimati dan bahkan benda yin secara bawaan tertahan. Jangan banyak bicara, mari kita mulai. Ye Chen menempatkan orang barbar di atas altar, lalu mengorbankan Xian Huo dan Tian Lei bersama. Hah! Melihat api emas Ye Chen dan langit hitam bergemuruh, orang barbar itu sedikit terkesiap, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen masih memiliki dua harta ini, terutama api peri emas, yang membuat matanya yang besar berkilau dengan makna yang dalam. Di sini, Ye Chen telah membungkus tubuh Mansiong dengan Xian Huo Tian Lei. Segera, selokan darah di luka orang barbar itu melonjak dengan energi hitam pekat, dia ingin melawan, tetapi ditekan oleh dua benda yang tertinggi. Dengan baik, Mansiong menggeram kesakitan, urat di dahinya terlihat, dan darah terus mengalir dari mulutnya. Melihat hal ini, orang barbar itu meletakkan satu tangan di dahi pria itu dan menuangkan kekuatan ilahi untuk melindungi hati pria itu, dan juga membantu pria itu untuk melindungi dewa laut. Jangan sampai energi kematian menjadi bumerang dan menghancurkan roh primordialnya. Ye Chen juga tidak menganggur; dia mengorbankan darah suci dan memercikkannya ke luka orang barbar itu. Tubuh suci kuno juga merupakan darah yang paling maskulin, dan paling maskulin darah suci membawa lebih banyak maskulinitas daripada api peri dan guntur langit. Darah suci dikorbankan, dan ini belum berakhir, Ye Chen menarik diri dari sumber tubuh suci lagi. Kali ini, energi kematian hantu di tubuh orang barbar itu benar-benar ditekan, gumpalan dimusnahkan, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Di luar, bau daging meluap, tetapi semua orang barbar itu mengelilingi mereka. Banyak orang mancu melirik orang barbar satu demi satu, dan kemudian menatap Ye Chen dengan heran. Mereka tidak tahu bahwa pemuda yang tampaknya lemah dan lembut ini memiliki darah yang begitu mendominasi dan juga memiliki metode yang begitu kuat yang bahkan raja suci tidak bisa berbuat apa-apa. Udara mati tetapi terus-menerus dilenyapkan olehnya. Wajah orang barbar suci itu menunjukkan kegembiraan dan rasa terima kasihnya tidak disembunyikan sama sekali. Ye Chen juga bekerja keras, ini adalah orang yang bereinkarnasi, dia tidak akan pelit dengan darah suci dan sangat memadamkan energi kematian hantu. Ini adalah proses yang panjang. Ye Chen tidak berhenti sampai malam tiba, wajahnya sedikit pucat karena vitalitas tubuh sucinya. Orang barbar Raja Suci juga murah hati, menuangkan kekuatan sucinya terus-menerus dan mengeluarkan banyak ramuan surga dan bumi yang semuanya disuntikkan ke tubuh Ye Chen. Baru pada malam hari ketiga Ye Chen mengambil api peri dan guntur langit secara berurutan dan tidak lagi mengorbankan darah suci dan sumbernya. Bekas luka di dada barbarian telah sembuh, dan untuk apa yang disebut energi mati hantu, semuanya telah musnah. Barbarian tertidur lelap dan dimasukkan ke dalam kolam peri oleh orang barbar dari Raja Suci, diam-diam menyerap esensi dari kolam peri. Episode 1254, Anggur Barbar. Di malam hari, suku barbar itu sangat ramai. Ye Chen menyembuhkan orang barbar dan suku barbar memperlakukan mereka dengan sangat ramah. Seluruh suku memiliki api unggun yang terang dan bau daging meluap. Harus dikatakan bahwa meskipun orang-orang besar ini kasar, mereka umumnya tidak berani. Ye Chen berkata dengan malu bahwa dia harus mengangkat kepalanya saat berbicara. Orang barbar Raja Suci datang, memegang kendi anggur besar di satu tangan dan baskom batu besar di tangan lainnya, dia menuangkan seluruh baskom dan menyerahkannya kepada Ye Chen, "Bayi kecil, datang dan cicipi anggur kami. Kamu, gelas anggurmu sangat berat." Ye Chen meneguk baskom besar berisi anggur. Raja Suci menuangkan anggurnya sendiri, Ye Chen tidak punya alasan untuk tidak mengambilnya, tetapi dia memegangnya dengan kedua tangan. Orang yang paling tampan memegang baskom batu besar. Gambar ini sangat lucu, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Minum tawa orang barbar suci itu seperti lonceng, sangat kuat, dan dia minum tanpa ambiguitas, dan dia meminum sepanci guci dengan gurau. Orang-orang besar dari suku barbar juga tidak ambigu, dan masing-masing lebih alami dari yang lain. Ye Chen tertawa kering dan mengambil panci besar itu tetapi tidak ada noda tinta dan dia meminum panci itu sekaligus Wow, setelah menuangkan sepanci anggur ke perutnya, Ye Chen hanya merasakan bola api membanjiri tubuhnya, membakar organ dalamnya dengan sangat panas. Anggur orang barbar umumnya tidak kuat, tetapi diseduh dengan banyak ramuan paling kuat. Dingin, Ye Chen menyeka noda anggur dari sudut mulutnya dan pergi untuk menuangkan anggur dengan baskom besar. Ketika dia sampai di sisi tangki anggur, pria itu melihat ke baskom besar di tangannya, lalu melirik ke tangki anggur, lalu membuangnya begitu saja. Setelah mengambil panci besar, dia langsung mengambil tong besar itu dan menuangkannya ke mulutnya dengan putus asa. Kekokohan pria ini membuat banyak orang barbar melihatnya, dan banyak dari mereka menyeringai. Anggur orang barbar bukanlah anggur biasa, tidak semua orang dapat menikmatinya. Berkat tubuh suci kuno Ye Chen, jika itu adalah biksu biasa, dia mungkin akan mati di tempat. Wow, setelah minum satu tangki anggur, seluruh tubuh Ye Chen terbakar. Merah dan merah, tapi rasanya sangat enak. Minum, pria ini sangat mabuk. Dia berlari dengan toples anggur yang penuh suku, bergoyang setiap kali dia berjalan, berteriak dan berteriak, tetapi dia mencoba menggunakan kekuatannya untuk menghilangkan rasa mabuknya, tetapi dia gagal. Minum, orang luar sangat dermawan, dan orang barbar juga membuka perutnya perjamuan dengan api unggun yang cerah ini, bahkan lebih meriah. Baru pada larut malam, suku barbar itu terdiam, dan ada banyak tokoh yang kacau balau. Lihatlah pria Ye Chen itu, duduk di tanah, memegang mangkuk anggur di tangannya, bersendawa. Setelah beberapa saat, kali ini dia benar-benar minum seperti orang bodoh, bahkan nafas yang dia hembuskan penuh dengan api. Saya tidak tahu kapan pria ini jatuh tersungkur ke dalam baskom anggur dan tertidur. Dia tidur selama tiga hari. Ketika saya bangun, hari sudah pagi di hari keempat. Di suku barbar di pagi hari, sosok-sosok itu bergerak dan panci mulai dimasak. Orang-orang di sini semuanya galak, tetapi mereka semua seperti orang diadap yang tidak beradab. Wow, Ye Chen menggeliat dengan keras, seluruh tubuhnya nyaman. Anggur orang barbar itu cukup kuat, dan itu juga memiliki efek ajaib untuk memurnikan tubuh suci. Hah, begitu dia meregangkan pinggangnya, mata Ye Chen berbinar, dan dia menatap seorang barbar besar tidak jauh dari sana. Dia tidak terlalu kecil, tetapi dia baru berusia sekitar 200 tahun, bagi seorang biksu, dia masih seorang sayang. Menyempurnakan batu peri. Ye Chen menatap cerah ke batu ungu di tangan pria besar itu, itu adalah harta karun. Sambil menonton, Ye Chen melirik ke tempat lain, ada banyak anak-anak dan orang barbar bermain, dan mereka semua memegang beberapa benda aneh di tangan mereka, seperti rumput jeli, senjata, atau manik-manik ilahi. Mata Ye Chen terpesona, dan dia menghela nafas. Itu semua adalah harta, tetapi digunakan oleh orang barbar ini untuk bermain, dan mereka dihancurkan sampai mati sebagai perbandingan. Sayang, kemarilah! Ayo makan! Tidak jauh dari sana, seorang barbar besar menyapa Ye Chen dengan suara kasar yang membuat kepala orang berdengung. Yang akan datang, Ye Chen melihat sekeliling untuk terakhir kalinya dan berlari dengan cepat. Saat dia duduk, seorang pria besar menyerahkan sepotong besar daging naga, lebih besar dari Ye Chen. Jadi, sangat bersemangat! Ye Chen batuk kering, melihat daging naga merah, dia tidak tahu harus mulai dari mana. Sein King Barbar datang dan duduk di sebelah Ye Chen, memegang sepotong besar daging naga panggang di tangannya. Bagaimanapun, dia adalah Sein King yang begitu mendominasi saat dia makan, sehingga Ye Chen menelannya lagi. Setelah menelan sepotong daging naga, Ye Chen menggosok tangannya dan menatap Raja Barbar Suci, tanyakan sesuatu padamu: "Jika aku tahu, aku akan memberitahumu." Raja Barbar Suci itu menyentuh noda minyak di mulutnya. Pernahkah kamu mendengar tentang Dacu? Ye Chen bertanya dengan tergesa-gesa. Hebat Chu. Holy King Barbarian menggaruk kepalanya, tetapi setelah tiga atau dua detik, dia menggelengkan kepalanya, aku belum pernah mendengarnya. Bagaimana dengan gerbang semua surga? Belum mendengar. Bagaimana dengan Kunlun Su, Surga Daluo, Kuil, Sembilan Kehancuran, dan Dinasti Xia Agung? Belum mendengar. Di mana Dewa Pedang Surga, dan Zun, Dong Huang Taixin, Chu Huang, Yan Huang, Yue Huang, Xuan Huang, Tianzu Huang, Zan Wang, Tai huang, Dong Huang, Chen Huang, Del. Senior pasti sudah mendengarnya. Ye Chen tampak ragu-ragu di Holy King Barbarian, matanya penuh harapan. Para dewa pedang surga telah mendengarnya, tetapi aku belum pernah mendengar yang lain, kata Raja Suci Barbar dan mulai berpesta daging naga lagi. Apa yang kamu lakukan? Ye Chen menundukkan kepalanya dan menggosok bagian tengah alisnya dengan keras. Dia benar-benar marah. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang Raja Suci. Dia sangat meragukan apakah orang-orang kunlun su itu ada di sana atau tidak. Semua surga dan ribu domain, jika tidak, mengapa semua orang mengatakan mereka belum pernah mendengarnya? Memikirkan hal itu, Ye Chen memandangi Holy King Barbarian lagi, "Senior, apakah kamu tahu di mana Dewa Pedang Surga berada?" Pergi ke Daluo Jianzong untuk bertanya, "Bajingan itu tahu?" Raja Suci barbar menyentuh mulutnya yang besar lagi, dimengerti. Ye Chen menundukkan kepalanya lagi. Tapi jangan bilang kau mengenalku saat kau pergi. Kenapa? Ye Chen menatap Holy King Barbarian dengan heran. Aku memukuli nenek moyang mereka beberapa tahun yang lalu, dan bajingan itu paling menyimpan dendam, dan mereka selalu ingin seseorang meniduriku. Jika kamu menginginkanku, aku akan bercinta denganmu juga. Ye Chen melihat ke atas dan ke bawah pria besar di sebelahnya sambil menghela nafas, betapa kuatnya Daluo Jianzong, dia memukuli leluhur, kamu benar-benar mendominasi. Lalu, kenapa kamu tidak memakannya? Melihat Ye Chen dalam keadaan linglung, Holy King Barbarian bertanya, "Aku kenyang." Ye Chen akan memasukkan daging naga merah ke Barbar Raja Suci. "Aku akan memakannya untukmu. Ini adalah hal yang baik. Aku akan berbicara dengan bayimu." Ye Chen menepuk pantatnya dan berdiri, dan menghilang setelah beberapa saat. "Mengapa itu?" Setengah tubuh Suci kuno melihat arah Ye Chen pergi. Raja Suci barbar menggaruk kepalanya. Dan kemudian mulai makan daging naga lagi dan nafsu makannya sangat baik sehingga dia bisa makan beberapa ribu kati. Di sini, Ye Chen telah sampai ke kedalaman suku barbar. Di kolam peri, orang barbar yang bereinkarnasi telah merangkak keluar. Ketika Ye Chen tiba, orang barbar itu meregangkan tubuhnya dengan ganas dan ada suara tulang yang bergerak di tubuhnya. Kerajaan-kerajaan. Ye Chen melirik Mansiong dari atas ke bawah, ini adalah garis keturunan yang umumnya tidak mendominasi. Seperti naga, dengan darah seperti laut, kental dan kuat, dan suara nyanyian naga terdengar samar-samar di tubuhnya. Ye Chen yakin bahwa selain Selirian, Mansiong jelas merupakan reinkarnasi paling memalukan yang dia temukan, tetapi dengan fisik yang begitu agung, bahkan biksu semu mungkin tidak dapat menanggungnya dengan tamparan. Melihat Ye Chen mendekat, orang barbar itu berhenti meregangkan tubuhnya, memperlihatkan dua baris gigi putih. Ye Chen tersenyum, dan cahaya peri muncul langsung, tenggelam ke alis Mansiong. Segera Tubuh orang barbar itu bergetar dan dia tiba-tiba memeluk kepalanya, geraman rendahnya sangat dalam. Kebingungan muncul di matanya, ingatan kehidupan sebelumnya secara bertahap terurai dan menyatu dengan ingatan kehidupan ini, masa lalu kuno, saat ingatan itu dibuka, terus muncul di lautan para dewa. Segera, tubuh Mansiong yang gemetar berhenti dan dia menatap Ye Chen dengan mata besar seperti lonceng tembaga. "Selamat datang kembali." Ye Chen tersenyum dengan air mata di senyumnya. "100 tahun." Mansiong menangis, dengan air mata seukuran kepalan tangannya mengalir di wajahnya, dia tiba-tiba membuka lengannya yang murah hati dan memeluk Ye Chen. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga dia tidak bisa menggosok tangannya tepat waktu. Bagaimana mungkin orang barbar berpikir bahwa dia bisa bereinkarnasi, perubahan seratus tahun begitu lama, dan dia tidak akan pernah berpikir untuk melihat orang dari kehidupan sebelumnya lagi. Melihat Ye Chen lagi, wajahnya memerah, sudut mulutnya berdarah, dan tulangnya hancur saat dipeluk oleh pria itu. Ketika seorang barbar besar yang lewat melihat gambar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya, tidak tahu apa yang sedang dilakukan keduanya. Pada titik tertentu, orang barbar itu melepaskan Ye Chen. Ye Chen seperti gumpalan, lumpuh total, sekuat tubuh suci, semuanya lumpuh oleh lengan. Men Xiong menyeringai, sangat malu. Adegan berikutnya sensasional, orang barbar membawa Ye Chen ke kolam abadi dan kemudian dia tidak lupa membawa tangki anggur besar. Keduanya berada di kolam abadi dan yang lainnya berada di luar kolam abadi, minum roh barbar dan berbicara tentang masa lalu. Itu masih di cabang ke sembilan gunung Hengyue. Adegan kedua pertempuran itu masih jelas dalam ingatanku. Keduanya sepertinya memiliki kata-kata yang tak ada habisnya, dan tawa terus keluar. Selama periode ini, Ye Chen mengorbankan indera ketuhanannya, yang menyatu dengan banyak hal dan orang didacu, dan meneruskannya ke Men Xiong. Orang barbar itu sangat temperamental sehingga dia menangis. Orang Barbar Raja Suci telah ke sini beberapa kali, tetapi dia menggaruk kepalanya dengan ragu, bertanya-tanya mengapa mereka berdua memiliki hubungan yang begitu baik. Baru pada malam hari Ye Chen berjalan keluar dari kolam peri. Mengatakan bahwa kolam abadi ini seperti anggur barbar, sombong dan kuat, seperti nyala api, itu telah membasuh organ dalamnya, delapan meridian yang luar biasa, anggota tubuh dan tulang, dan bahkan setiap tetes darah suci. Membawa Anda ke suatu tempat. Mengsiong meneguk minumannya untuk terakhir kalinya dan kemudian dia tidak lupa menyapa Ye Chen. Ye Chen keluar dari Xianchi dan mengikuti jejak Mengsiong. Keduanya datang ke bagian yang lebih dalam dari suku barbar satu demi satu. Di sana, ada lubang besar, eh, memang lubang besar dengan radius sebesar 10.000 kaki. Melihat lubang besar itu lagi, bisa dikatakan penuh dengan benda-benda indah, alat sulap, gulungan rahasia, batu peri, del. Semuanya bersinar dengan lampu peri. Di bawah malam bulan purnama, mereka sangat terang seperti tumpah ruah. Pada saat ini, bahkan tekad Ye Chen tidak dapat menahan keterkejutannya. Ini adalah harta yang sangat besar. Siapa bilang orang besar tidak pandai otak? Siapa bilang orang sekasar udik? Tapi sebenarnya mereka kaya. Mereka semua bayi, pilih sendiri. Orang barbar itu menyeringai, bukan kemurahan hati yang biasa. Bagaimana itu bisa lucu? Seperti yang dikatakan Ye Chen, dia sudah mengeluarkan karung dan berjalan dengan sadar. Episode 1255, Gadis Kecil. Jam bagus. Pedang ini hebat. Sebenarnya ada batu peri tiga warna. Di tengah banyaknya suku barbar, Ye Chen sangat tidak bermoral, membawa karung, yang merupakan tas kian kun besar, dan menyapu tumpukan demi tumpukan, dengan sadar mengatakan bahwa dia sama sekali tidak memperlakukan dirinya sebagai orang luar. Men Xiong menggerakkan sudut mulutnya, merasa sedikit tidak senang, dan mengangkat Ye Chen dengan satu tangan. Menarik. Ye Chen tertawa kering, dan dengan sadar menjejalkan tas penyimpanan ke dadanya. Aku hanya suka penampilanmu. Orang barbar itu memancarkan tatapan yang sangat menawan dengan matanya yang seukuran lonceng tembaga. Ye Chen ingin berdandan lagi, tapi diseret oleh Men Xiong. Itu adalah malam yang hidup lagi, suku-suku barbar masih hidup, api unggun menyala terang, dan bau daging meluap. Sampai larut malam, Ye Chen sedang mencari tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya, dan membuang harta dari tumpah ruah barbar di tanah. Kebanyakan dari mereka adalah senjata ajaib yang luar biasa dan menumpuknya menjadi gunung besar. Segera, Chaos Divine Cauldron terbang dengan sendirinya, dan tubuh kuali menjadi besar, menghancurkan senjata ajaib itu berkeping-keping di tempat, menelan esensi dengan paksa. Tampaknya orang ini pada umumnya tidak ceria. Bagus, Ye Chen menggosok dagunya dan tersenyum, tapi dia tidak lupa melirik ke arah tumpah ruah barbar. Orang barbar datang lagi melirik Chaos Divine Cauldron dan tidak bisa menahan nafas. Harta barbar mereka tidak seberapa dibandingkan dengan Tuan ini. Mengatakan bahwa ini adalah artefak yang mendominasi, melihat Ye Chen masih melihat ke arah tumpah ruah barbar. Orang barbar itu melangkah maju dan menendang. "Lihat, jika kamu tidak membiarkanku mengambilnya, kamu tidak akan membiarkanku melihatnya." Ye Chen tampak tidak setuju. "Kapan kamu akan mencari orang yang bereinkarnasi? Bawa aku bersamamu dan lihatlah, Manmanku." Man Xiong duduk di pantatnya, lalu dia mengeluarkan toples anggur, dan minum dengan sangat baik. Men-men. Ye Chen mengangkat alisnya, siapa men-men? Istriku. Men Xiong menyeringai. Ini. Itu menarik, kata Ye Chen, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh dagunya dan melihat ke atas dan ke bawah Man Xiong, terutama di selangkangan-selangkangan Man Xiong. Jika tubuh yang begitu agung memasuki kamar pengantin, dia harus melakukannya. Akan sangat meriah, dan bukan tidak mungkin membunuh orang di tempat. Gadis kecil itu sangat cantik," kata Men Xiong, menyeringai lagi. "Karena itu, menantu perempuanmu, mengapa kamu tidak mengambilnya dan tinggal di sini?" "Yah," men Xiong menggaruk kepalanya karena malu, "belum menikah, buat-buat lagi, oke, okay. aku menyukai dia, tapi dia tidak menyukaiku." "Man Xiong terbatuk karena malu, keluarganya tidak terlalu menyukaiku. Terakhir kali aku melamar, saya dipukuli." "Dimengerti," kata Ye Chen dengan sungguh-sungguh. Aku meminta ayah untuk peta langit berbintang. Men Xiong memasukkan gulungan gambar ke pelukan Ye Chen. Itu bagus. Ye Chen segera menyebarkannya, meskipun tidak terlalu besar, masih termasuk dua bidang bintang. Itu dia. Men Xiong menepuk bahu Ye Chen, bangkit dan pergi. Ingatlah untuk mengenakan pakaian besok, jangan terlihat seperti bandit dengan bajumu. Ye Chen masih mengingatkannya di belakangnya. Men Xiong tidak menjawab, mungkin dia terlalu mabuk dan terhuyung-huyung saat berjalan. Melihat orang barbar berjalan pergi, Ye Chen segera bangkit, melihat sekeliling, lalu menyelinap ke kedalaman suku barbar, datang ke tumpah ruah lagi, mengeluarkan karung, dan berkata dengan sangat sadar. Saya tidak tahu berapa lama sebelum orang ini kembali dengan karung di pundaknya. Kemudian, senjata ajaib yang digulung kembali menumpuk lagi, dan Chaos Divine Cauldron sangat senang. Malam ini, Ye Chen tidak menganggur. Di bawah cahaya bulan malam, sosoknya yang membawa karung sekilas tampak seperti pencuri. Keesokan harinya, menjelang fajar, pria barbar itu datang. Seperti yang dikatakan Ye Chen, pria ini mengenakan pakaian. Ye Chen tampak aneh, Men Xiong memang mengambil apa yang dia ambil dengan cepat dan rapi, tetapi untuk beberapa alasan, melihat sosok setinggi tiga kaki Men Xiong, semakin Ye Chen melihatnya, semakin sedikit masalah. Hilang. Men Xiong tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dia menarik Ye Chen dan pergi ke surga. Keduanya terbang ke langit berbintang dan langsung menuju langit berbintang timur, seperti yang diarahkan oleh peta langit berbintang. Terbang sepanjang jalan, mereka bertemu banyak bintang kuno, tapi sayangnya tidak ada orang yang bereinkarnasi. Tidak sampai tiga hari kemudian, keduanya berhenti satu demi satu. Di langit berbintang yang jauh, sebuah bintang kuno telah muncul seukuran bintang Suzaku, dan cahaya bintangnya sangat terang. Di bidang bintang litian ini, ia memiliki namanya sendiri, Bintang Baihu. Masuk dan santai saja. Ye Chen melirik bintang itu, lalu ke Man Xiong. Anda mengatakannya sepanjang jalan. Men Xiong tidak menganggapnya serius, dan terbang menuju Bai Huxing terlebih dahulu. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan mengikuti. Saat mendarat di Bai Huxing, Ye Chen mulai menghitung dengan jarinya, dan matanya berbinar setelah menghitung. Ketika Men Xiong melihat ini, dia tidak mengajukan pertanyaan. Melihat ekspresi Ye Chen, dia tahu bahwa ada orang yang bereinkarnasi di planet Bayu ini. Ye Chen telah melangkah ke Sutian, dan kali ini dia berubah menjadi orang barbar untuk mengimbangi. Tidak lama kemudian, keduanya berhenti di depan Gunung Peri. Ekspresi Men Xiong agak aneh, karena keluarga pria itu berasal dari Gunung Peri ini. Ekspresi Ye Chen bahkan lebih aneh, mereka berdua masih saling memandang, bukan kebetulan bahwa orang yang bereinkarnasi pasti sangat biadab. Pada akhirnya, Ye Chen yang batuk kering dan memberi isyarat kepada Mansiong untuk memanggil pintu. Ayo! Men Xiong memutar lehernya maju selangkah, menahan napas, dan mengeluarkan lolongan. Men-men yang mendominasi, yang gelombang suaranya begitu kuat sehingga telinga Ye Chen berdengung. Segera, orang-orang di Gunung Peri terkejut dan melompat keluar dari kelompok besar. Semuanya adalah orang tua, dan ketika mereka melihat orang barbar itu, mereka semua memilih orang-orang itu secara kolektif. Melihat ini, Ye Chen menyentuh dagunya, betapa tidak populernya ini. Men Siong akrab dengan dirinya sendiri, jadi dia membungkuk dengan wajah besar, menggosok telapak tangannya yang besar dan menyeringai, "Men Men. Keluar." Sekelompok lelaki tua meniup janggut mereka dan saling menatap, melongok lagi, "Percaya atau tidak, aku akan memukulmu." "Jangan membuat masalah, kamu tidak bisa mengalahkanku." "Itu kamu lagi." Seseorang terbang keluar dari gunung peri lagi, itu adalah seorang wanita dan dia juga wanita yang sangat kokoh, membawa kapak lima besar dan tebal tiga, dua kepala lebih tinggi dari Ye Chen. Dia cantik. Men Xiong menusuk Ye Chen. Apakah ini gadis kecil yang kamu bicarakan? Sudut mulut Ye Chen berkedut, dan dia menatap Man Xiong dengan ekspresi yang luar biasa. Dibandingkan denganku, bukankah dia hanya seorang gadis kecil? Itu, itu benar. Apakah dia reinkarnasi? Men Xiong menatap Ye Chen dengan mata cerah. Tidak, Ye Chen menggelengkan kepalanya, orang yang bereinkarnasi masih berada di gunung peri, jadi itu pasti seorang wanita. Kamu beruang kecil, beraninya kamu datang ke sini. Pria itu datang dengan kapak di tangannya, dia benar-benar tidak tangguh, auranya keras, dia tidak jelek, tapi dia sedikit lebih besar, Ye Chen at sekilas, dia dan Men Xiong benar-benar terlihat seperti suami istri dan kamar pengantinnya mungkin sangat meriah. Aku di sini untuk melamar pernikahan. Men Xiong menggosok tangannya dan tersenyum. Aku akan membiarkanmu menyebutkannya. Men-men segera mengayunkan kapaknya. Tidak hanya dia tangguh, tetapi dia juga memiliki temperamen yang keras. Jenis yang akan menyerang dengan perselisihan sekecil apapun, guntur dan kilat berlama-lama di sekujur tubuhnya, dan matanya yang indah bersinar terang. Kau memukulku lagi, masih ringan untuk memukulmu. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Keduanya mulai bekerja, dan masing-masing suara cukup keras, dan keributannya tidak kecil. Seluruh langit bergemuruh, dan Ye Chen merasa malu untuk melangkah maju untuk melihatnya. Melihat orang-orang tua itu lagi, dia melirik Men Xiong dan Men Men, dan matanya tertuju pada tubuh Ye Chen secara serempak dari ujung kepala sampai ujung kaki, sambil membelai janggutnya dan menyentuh dagunya. "Saya tidak tahu mengapa, tetapi dibandingkan dengan Ye Chen, yang merupakan pria badas dengan wajah tampan, mereka lebih enak dipandang." Ye Chen Batu Kering merasa tidak wajar ditatap oleh sekelompok orang tua, merasa seperti monyet, dan orang tua itu seperti orang yang memperhatikan monyet. Dan semakin mereka melihatnya, semakin mereka menyukainya. Kakak, dia memukulku. Saat dia menonton, kata-kata putus asa Man terdengar di udara. Suman Siong terlalu kuat, dia menderita kerugian dan meminta seseorang untuk membantu. Begitu kata-kata itu jatuh, seseorang terbang keluar dari Gunung Peri lagi, dan itu bukan hanya satu, tapi delapan, semuanya adalah saudara perempuan yang cantik. Wow! Menatap delapan kakak perempuan yang diadap, bahkan konsentrasi Ye Chen terkejut, kedelapan itu juga yang paling kokoh, lima besar dan tiga yang kasar, dan mereka penuh dengan senjata ganas di tangan mereka. Ye Chen menghela nafas, bukan karena seluruh keluarga tidak masuk ke rumah. Bagaimana kalau Anda mengatakan mereka saudara perempuan? Kamu anak beruang kecil. Ketika Ye Chen menghela nafas, Sutian sudah mulai. Men-men ditambah delapan saudara perempuannya, sembilan orang itu mengelilingi Men Xiong, dan mereka juga jenis yang akan memulai tanpa mengucapkan sepatah kata pun dengan temperamen yang keras. Kali ini, orang barbar jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan dan berlari ke seluruh langit. Setelah disetubuhi, saudaraku, mereka memukuliku. Orang barbar itu berteriak dan mulai meminta bantuan, tidak mendengarnya. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan menarik telinganya, dan tidak menemukan alasan untuk tidak menahan diri. Itu adalah kulit yang kasar dan tebal, dan tidak ada yang bisa dikalahkan. Bergantung pada, melihat Ye Chen tidak bergerak, Men Xiong hampir tidak muncul dalam satu nafas, dan ditendang oleh Men Men. Sebelum dia jatuh, kakak tertuanya mengayunkan gada, dan kepala Men Xiong berdengung, sebelum mereka sempat bereaksi, mereka dikelilingi oleh sembilan orang lagi, dan pemandangannya mengerikan. Pukul, pukul sampai mati. Orang-orang tua itu juga berteriak sebagai sesepuh. Mereka tidak berpartisipasi, tetapi bersorak dan bersorak di luar. Ye Chen terbatuk lagi, tapi tetap tidak membantu. Matanya tertuju pada Gunung Peri di depannya, dan dia sepertinya bisa melihat seorang wanita menari pedang di taman melalui banyak puncak gunung. Tiba-tiba, Ye Chen mengambil langkah dan melangkah ke Gunung Peri. Anda, orang-orang tua yang masih bersorak dan bersorak itu, membeku sesaat, dan mereka semua mengejar mereka. Di udara, Men-Men dan delapan kakak perempuannya berkelahi, satu menendang Men-Men, dan mereka juga mengejar ke Gunung Xianxian satu demi satu. Orang barbar yang malu yang disetubuhi terlihat seperti orang normal, dia juga menyeka mimisannya, tersenyum, dan bergegas ke Gunung Peri, meskipun dia tidak kecil, kecepatannya tidak lambat, seperti seberkas cahaya. Di sini, Ye Chen datang ke taman jauh di dalam Gunung Peri. Seseorang masuk tiba-tiba, dan wanita yang memegang pedang itu mau tidak mau berhenti. Dibandingkan dengan men-men dan yang lainnya, dia terlahir dengan kecantikan yang luar biasa, dengan fitur halus, pakaian putih berkibar, mata indah seperti air jernih, rambut hitam mengalir seperti air terjun, seperti bunga teratai yang mekar, suci dan tanpa cacat.